1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel Sakpri. Jangan lupa ya, Anda like, comment, subscribe. Subscribe gratis ya. Serta tekan lonceng notifikasinya. Supaya kalian selalu mendapatkan sajian video-video terbaru dari Sakpri. Oke, kali ini saya akan menampilkan hasil kreasi saya, yaitu Duranta Erecta, guys. Oke, mari guys, kita tengok bagaimana perkembangannya bonsai Duranta Erecta, hasil dongkelan saya 4 bulan yang lalu ya guys ya. Nah, itu kebetulan dongkel di pagar guys. Yang ini perantingannya kayak bor ya guys ya. Nah ini guys perantingannya kayak bor. Caranya yang sebelah sini serta batangnya sudah mati ya. Ini tingginya sekitar 40 cm guys. Saya tidak sengaja mencari Duranta ya guys ya, ternyata waktu saya jalan di pinggir hutan di perkebunan warga, di pagar ada bahan ya guys ya, Duranta itu. Saya coba Nah ini guys, menurut konon katanya ya, kalau motif seperti ini gayanya gaya sari ya guys ya, karena ini separuh mati guys, yang sini sudah mati ya, ini mati, yang sini hidup. Ini besarnya ya cukup lumayan lah guys, segini guys besarnya, sepaha ini guys besarnya.
Ini guys. Nah, sedang daunnya ini kayak bor, guys. Nah, ini kayak daunnya kayak bor. Nah, ini naik terus ya, guys ya. Nah, ini ikutin tangan saya. Loh, terus naik ya, guys ya. Nah, ini terus naik. Terus naik ini, guys. Nah, sampai ya di mahkota. Nah, demikian guys sepintas tentang bonsai duranta, gayanya sari, dedaunannya gaya bor ya guys ya. Oke, untuk semua pemirsa yang baru menemukan channel ini dan bergabung sama channel ini, monggo subscribe. Subscribe gratis ya guys, yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak kebaikan. Oke, tentang bonsai duranta erecta kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.